Halo Lur, jumpa lagi ya di channel Cah Kampungan. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara upload produk di Lazada agar skornya sempurna ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bantu subscribe channel ini, oke? Langkah pertama tentunya kalian masuk ke seller center Lazada ya. Usahakan kalian lewat PC atau jika menggunakan HP, kalian bisa lewat Chrome ya. Kalian buka Chrome, lalu pilih pojok kanan atas yang titik tiga ya. Kalian klik, pilih tampilan desktop ya, kalian centang. Nanti hasilnya akan sama seperti di layar komputer atau laptop ya. Setelah kalian masuk ke ini ya, tampilan desktopnya, kalian klik yang ini ya, bagian pojok kiri atas, tambah produk. Ini ya, unggah produk. Ini kalian unggah fotonya ya. Ini kan skor konten produknya masih nol ya. Unggah fotonya 3 ya, minimal ya. Minimal kalian unggah 3 foto agar skor produknya bisa sempurna ya. Karena kalau foto produknya cuma satu, skor produknya akan rendah dan produk Anda akan sulit muncul di beranda Lazada ya. Setelah itu namanya, lalu masukkan kategorinya. Nah, ini ya, setelah kalian isi nama produk dan kategorinya, ini ya, kalian klik yang lainnya ini. Di sini kalian juga unggah satu foto ya. Ini merek juga harus diisi. Ini kalian juga isi ya modelnya ya. Varian, jika kalian ada varian bisa diisi, tapi jika tidak bisa kalian kosongkan.
seller SKU juga penting ya, kalian isi sesuai namanya, karena ini mempengaruhi ya, ini ya skor konten produk ada di bagian pojok kanan atas ya. Ini lalu deskripsinya juga harus panjang ya, agar skor produk sempurna. Setelah semua ini juga lainnya, ini ya wajib kalian isi apa yang ada di dalam kotak itu, apa yang ada di paket Anda ya. Ini juga diisi yang garansi ya, kalian bisa isi terserah kalian ya, kebijakan garansi, video unboxing. Ini ya untuk deliverynya, kalian centang ya, diisi di sini berat produknya. Panjangnya produk ya, lebar. Ini ya, skor produknya bagus ya. Ini, lalu untuk mencapai skor produk sempurna, bagaimana caranya? Caranya adalah kita kembali ke deskripsi ya, ini ya. Deskripsi ada ini ya, kalian unggah foto satu di deskripsi ya, kalian unggah foto produknya aja. Nah ini ya, skornya sudah sempurna ya. Oke, jadi jika skor produknya sudah sempurna ini, produk Anda akan muncul di beranda saat pencarian itu sangat besar ya. Oke, sekian tutorial kali ini. Jangan lupa bantu subscribe ya. Tutorial lainnya bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.